Kalau ditanya arti dekorasi dalam hunian, menurut aku sih, menurut aku penting banget arti dekorasi. Yang pertama, kalau menurut aku bisa meningkatkan mood penghuni. Jadi, jika sebuah hunian tertata rapi, bersih, pasti orang-orang di dalamnya juga akan nyaman berada di dalam rumah tersebut. Nah, begitupun sebaliknya, kalau rumah tersebut itu penataannya berantakan, banyak barang di mana-mana, pasti orang-orang di dalamnya juga nggak akan nyaman. Nah, terus yang berikutnya, arti dekorasi menurut aku itu yaitu mempercantik sebuah rumah. Karena dengan adanya dekorasi, dari ruangan yang biasa saja bisa tampil lebih cantik dengan sentuhan dekorasi. Dan yang terakhir dan penting banget sih menurut aku, arti dekorasi itu untuk meningkatkan nilai investasi atau daya tarik sebuah rumah. Nah, kalau ini dekorasi sangat membantu juga untuk menaikkan nilai investasi. Contohnya aja nih, kayak rumah terawat dan tidak terawat akan terlihat bedanya. Kita akan merasa senang atau happy ngelihat rumah yang cantik. Kalau misalnya kita lewat gitu ya, terus ada rumah yang cantik, kita akan merasa happy kan atau merasa senang lihatnya. Tapi kalau ketika kita lihat rumah tersebut berantakan, dari luar aja udah nggak nyaman ngelihatnya. Nah, itu kan juga nggak akan menimbulkan daya tarik sih. Jadi buat aku arti dekorasi itu sangat penting banget. Makanya aku jadi suka menata sebuah hunian. Kebetulan rumah aku habis renov dan bagian kamar utama aku pasangin wall mural dari Odyssey. Aku suka banget sama wall muralnya karena kamar aku jadi serasa kamar hotel. Bahan wall muralnya semacam serat fabrik gitu yang bikin tampil seperti kamar hotel. Udah gitu pemasangannya juga mudah karena sudah dilengkapi stiker pada bagian belakang wall muralnya. Dan pastinya motifnya kita bisa custom loh sesuai yang kita inginkan. Terima kasih.